Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fad Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti baterai multimeter atau multitester, ya, atau ada yang bilang ohmmeter. Nah, ini yang digital, ya. Kebetulan sirinya di sini kalau misalkan multimeter udah mau habis baterainya, ada tanda plus minus di samping sirinya. Terus yang keduanya ya sering berkedip dan hilang sendiri angkanya di sini. Dan ini usahakan kalian harus di posisi off, ya, ini untuk mengganti baterai sisi off. Nah, ini offsetnya kalian off. Dan kabel probe yang ini harus dicabut, ya. Cabut semua. Nah, cabut. Terus menggunakan obeng yang kecil, ya. Seperti ini yang positif, ya. Dan alkalin. Alkalin lebih bagus, ya. Dan baterai alkalin ini lebih awet daripada yang lainnya. Jadi usahakan pakai baterai yang alkalin. Oke, kita langsung aja eksekusi, ya. Oke, ini udah terbuka, ya. Nah, ini positif negatifnya, jadi jangan kembali gini posisi pasangnya, tapi seperti ini, ya. Kenapa kalau pasangnya harus dibalik seperti ini, ya, lebih pas ini, ya. Masuk, jangan sampai terbalik, ya, seperti ini. Lihat positif dan negatifnya, ya. Nah, ini yang benar seperti ini. Oke, kita pasang aja seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita pasang aja. Ini sudah pasang, tinggal diputar aja. Kita lihat, ya. Nah, ini sudah ganti baterai yang baru, ya. Malam-malam ini seperti ini. Oke, probe-nya jangan lupa kalian pasang juga ketika mau ngetes, ya, yang merah di sini. Nah, sorry. Ini yang hitam di sini. Nah, seperti ini masalahnya. Ini udah pas, harus krok dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah, kita kencengin lagi, ya, pautnya. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.